Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, hari ini kita mau manggil buaya di Sungai Rangkui, Jembatan Pahlawan 12 ya. Nanti kalau buayanya datang, kita kasih makan ya teman-teman, agar dia tidak kecewa. Jadi di sini banyak sekali aktivitas orang ya. Nah, seperti di sini ada pencari rumput untuk sapi atau kambing. Nanti di sana lebih banyak lagi para penjala ya. Nanti coba kita zoom ya, ada penjala di sebelah sananya. Jadi kita ini sekarang posisinya di hulu ya teman-teman, di hulu Sungai Rangkui yang aliran air ini sendiri tumpahnya nanti ke Muara Pangkal Balam ya. Jadi buayanya biasa di bawah tiang jembatan, kalau tidak di situ biasanya di sini ya teman-teman, di semak-semak di arah rawa-rawa sini. Coba nanti kita cek ke bawah jembatan dulu ya. Kalau dia ada di sana kita panggil, lalu kita mau kasih tahu kepada para penjala dan orang yang beraktivitas di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita zoom aktivitas yang di hulu Sungai Rangkui ini teman-teman. Nah, di sana ada para pencari rumput. Tadi sudah saya kasih tahu ya kepada pencari rumput itu bahwa di sini ada buaya. Coba kita zoom ke arah bawah tiang jembatan. Tadi pas saya lewat banyak sekali para penjala teman-teman. Nggak nampak ya, kayaknya mereka sudah di pinggir. Jadi seperti inilah teman-teman lokasi yang ingin kita cari buayanya dan kita panggil buayanya. Nah, hulunya lagi air ini ke arah kaki ya hulunya. Nah, dari sana lalu mengalirlah tembus ke sana, nanti ke tembus ke jembatan pintu air, lalu baru tembus ke daerah Kampung Seberang, Kampung Opas, lalu Muara Pangkal Balam atau ke pelabuhannya langsung. Setelah itu baru ke arah Jembatan Emas. Di sana buaya sering berada di sana karena banyak orang lewat-lewat yang sering kasih makan juga ya. Nggak ada apa-apa ya. Teman-teman, hari ini kita mau kasih makan buaya yang di jembatan 12 ya. Barusan ada teman kita, para pemancing juga ya. Teman kita ini sudah cukup lama tahu bahwa di sini ada buaya. Saya kira tadi dia nggak tahu teman-teman, ternyata sudah lama ya. Yeah.
Siang kena ada bebek. Bebek nih ada. Biar. Balik. Teman-teman, jadi teman kita yang mancing tadi banyak mendapatkan ikan ya. Pile, kenapa nih? Jangan banyak gerak-gerak, pile. Ikan bulan. Wow, rupanya ikan bulan ya, banyak teman-teman. Besar ya. Ini satu ekor ini lumayan besar ya. Nah, ikan bulan. Ada banyak teman-teman. Teman-teman, jadi adik ayo di kamera adik. Teman-teman, jadi kata teman saya yang mancing ini, buayanya di sini ada beberapa ekor ya. Karena saya pun tidak mengetahui keseluruhannya ada di sini. Yang banyaknya katanya yang ada 3 meter di sana ya, di tempat orang yang sering mancing berkumpul-kumpul. Nah, di daerah PAM. Berapa meter gini? Ada 3 meter. Sekitar 3 meter ya katanya yang paling besar. Di sana kita nanti zoom ya, banyak sekali para penjala karena sekarang hampir satu bulan ini sudah panas teman-teman, masih panas ya. Nanti kita coba zoom para penjala di sana ya. Buaya yang tadi masih di sana teman-teman. Oh, takut orang nengok bayi ini nih. Teman-teman, jadi di sana sangat banyak para penjala, teman-teman. Walaupun di sini banyak buaya, dulu sudah sering saya tanyakan kepada mereka, teman-teman. Jawaban mereka kalau mereka beramai-ramai nggak takut dengan buaya, katanya. Buaya itu kalau dengan para penjala takut kalau mereka lagi ramai-ramai. Tetapi kata mereka kalau sendirian atau berdua tidak berani ya. Banyak para penjala di sana teman-teman. Apalagi kalau sudah musim kemarau, di sini sampai 100 lebih ke atas ya para penjalanya. Saya pernah mengeksplor di video yang lama. Kata teman kita yang mancing ikan bulan tadi, yang besarnya di arah para pemancing, dan para pemancing juga sangat suka kalau kedatangan buaya. Kata mereka, katanya setiap mereka mancing selalu banyak ikan kalau ada buaya yang datang. Katanya tadi di ada peting-peting ya, semacam tanah pulau yang kelihatan di tengah-tengah air, tapi ini belum kelihatan karena airnya masih besar. Dan yang katanya, kata pemancing yang ikan bulan tadi bilang di arah PAM kalau malam hari ada yang 3 meter katanya. Jadi air ini masuk keluarnya lewat sana ya teman-teman, kalau tumpah ke laut. Teman-teman yang di Pangkal Pinang pasti tahu air jembatan 12 ini tumpahnya melewati jembatan pintu air, lalu tembus ke kampung seberang, kampung Opas, pasar ikan, lalu ke muara Pangkal Balam, lalu tembus lagi ke arah jembatan emas ya.
keliling jembatan ini ya. Jadi sekarang agak kemarau ya, soalnya sudah hampir satu bulan tidak hujan. Biasa buayanya kalau kita mau kasih makan dia naik sampai sini ya teman-teman, dari bawah, dan biasanya cukup tinggi ya. Nah, buayanya masih di sana. Jadi air ini sangat dalam sekali teman-teman. Ada yang dalam dan ada yang lebih dalam lagi, karena di sini dulu banyak bekas tambang, bekas seperti kawah, lubang-lubang tambang itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering nongkrong di sini harus berhati-hati ya, jangan coba-coba terjun ke air ini ya, karena airnya cukup dalam. Kalau untuk buayanya mudah-mudahan tidak mengganggu. Kalau untuk menangkap, saya tidak bisa menangkapnya ya, kecuali ada pihak yang mau membantu saya ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, lokasi air sungai jembatan 12.